Tahu? Tahu. Tahu banget. Tahu kok. Tahu dong, tahu. Pastinya tahu. Kekerasan melalui kata-kata yang bisa membuat orang lain sakit hati. Verbal abuse itu kayak ngata-ngatain orang ini sampai bikin sakit hati lah. Pernah banget. Pernah, aku pernah punya pengalaman ketika itu verbal abuse yang aku terima adalah dari lingkungan pekerjaan aku sih yang selalu bilang, ah gitu aja gak bisa sih, gitu aja lama banget sih, kayak gitu sih. Jujur kalau ditanya, pernah gak sih ngalamin verbal abuse? Itu udah kayak makanan sehari-hari banget. Tapi yang baru-baru kemarin gue alamin itu, jadi gue sering banget dapet DM-DM Instagram dari beberapa followers gue. Dan baru kemarin kejadian lagi, gue dapet DM yang gak mengenakan banget. Kayak, masih tahu, kok lo beda sih sama ini foto sama aslinya? Lo tuh cantik karena filter, lo tuh cantik karena natural, lo tuh cantik karena makeup. Wah, itu awalnya gue kebal banget, gue kayak bodo amat. Tapi makin lama makin kesini, gue sakit hati banget lah. Apalagi gue cewek nih posisinya. Dan di situ gue benar-benar depresi banget. Gue langsung nelfon teman gue sampe nanya, emangnya gue cantik dan natural gitu. Ya harusnya kurang-kurangin deh lakuin verbal abuse ke teman-teman lain atau orang lain, soalnya juga gak baik kan. Stop verbal abuse. Mulutmu harimaumu. Sadar diri aja, manusia gak ada yang sempurna. Stop verbal abuse, jangan bikin orang jadi kayak gak percaya diri. Kalau lo gak bisa jaga omongan lo, mending lo diem aja, karena setiap omongan yang lo ucapin ke kita bakal kita selalu ingat sampai seumur hidup kita.